Jumpa lagi kita kali ini Goes atau Bersepedaria bersama komunitas Hojak Cycling Club Minggu 5 Juli 2020. Cuaca sangat mendukung di pagi hari menambah semangat Goes kali ini. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami mau ke rutenya dari Dapur terus kami finishnya ke Ulili. Jadi tetap stay tune di YouTube kami, jangan bosan-bosan nontonnya. Karena kalian sekali subscribe tuh buat pahala bagi kalian. Dan terima kasih. Dah. Minggu ke-6 dalam tahun 2020, pengalaman bersama menjelajahi berbagai lokasi untuk bersepeda. Dengan rute dekat dan jauh tentu menambah tantangan jalanan di kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Aceh Besar. Fisiknya gimana? Alhamdulillah. Semoga kita doang lewat spesial selalu. Ini kami mau goes ke Ulili, tapi muter-muter dulu. Oh, muter-muter. Ini Bu, semangat Bu. Semangat, semangat pagi Minggu ke Ulili. Rute ke-6 Hojak Cycling Club Minggu 2020 dengan pusat kumpul di bawah jembatan flyover Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh. Di lokasi tersebut, menjadi start awal untuk Goes bersama. Lokasi alternatif dekat untuk semua peserta Goes atau bersepeda yang berada di wilayah 9 kecamatan. Start awal di depan yaitu Heri Julius, pembina komunitas Hojak Cycling Club yang didampingi oleh Jati Cipto Kuncoro, seorang pesepeda asal Malang, Jawa Timur. Diikuti oleh barisan peserta lainnya di belakang. Rute setiap minggu bersepeda ria rame-rame ke segala arah penjuru baik untuk wilayah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Minggu kali ini tidak terlalu menantang bagi pesepeda, hanya tipis-tipis saja yang sudah ditentukan untuk dilalui bersama. Kita hari ini rutenya nih finishnya di Ulili. Tapi sebelum kita menuju Ulili, kita putar-putar dulu lah sekitar kota Banda Aceh. Ntar baru kita finish di, insya Allah di pelabuhan Ulili. Berapa kali kita bos? Ini mungkin kegiatan rutin dari klub kita sudah mungkin ke 10 kali ini. Berbagai jenis sepeda digunakan agar tetap cepat beraspal di jalanan hingga finish, melewati rute kawasan Beniti, Kampung Atuk Palawan, Nesu, hingga sampai di lampu merah depan Bank Aceh. Walaupun demikian, tentu kita sebagai pesepeda harus mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya dan tidak menerobos lampu merah. Halo guys, lagi going ke arah Ulili. Mantap. Lampu merah harus berhenti. Iya. Harus mematuhi lalu lintas, walaupun bersepeda. Kembali mendayung menuju Kampung Lamlagang, melewati Kampung Gecu hingga sampai di Jalan Sudirman. Baru kemudian arah Simpang 3 hingga sampai di Jalan Pemancar Kampung Lam Temen. Ayo kita go, hari ini rute kita finishingnya di Ulili. Ya, ini keliling dari Dapur Kopi, Nesu, Lamlagang. Jalan Pemancar, Bunge, menuju Ulili. Apa tema hari ini, Pak? Tema hari ini ada dua, yaitu Gowesian, Silaturahmi, ada Arisan, ada Doorpress. Jadi hari ini lengkap. Peserta tambah gembira, tambah meriah, tambah semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita Goes bersama. Membuat pikiran menjadi fresh, memperkuat imun kita dan menjadi banyak saudara. Tetap semangat, mensana in cor porisano. Tentu saja tidak terlepas kekompakan tim buat yang solid di antara sesama bersepeda. Panjang dan pendeknya rute tidak menjadi masalah, yang terpenting nyaman kemana saja. Masih kuat fisiknya? Biar kuat, tapi kuat. Sudah berapa lama Bu goesnya, Bu? Di sini sudah 3 kali, awalnya ikut di lobby.
Bu, semenjak sering gowes ini banyak Bu untuk kesehatannya Bu. Ibu yang rasakan. Alhamdulillah. Ada terganggu lah kesehatannya masih. Lebih sehat Bu ya? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai di Kampung Pungai Blangcut, tembus di Jalan Iskandar Muda, jalan dua arah ini. Semua pesepeda menuju Ulele. Tentu banyak kampung yang kita lalui di Kecamatan Meraksa ini. Dan sampai juga 1 jam lamanya goes dan jalan di depan Masjid Baitur Rahim. Semua deretan pesepeda di jalan menuju kawasan Pelabuhan Ulele termasuk tim Hojak Cycling Club yang menjadi titik finish di Komplek Pelabuhan Ulele. Titik lokasi untuk beristirahat sekaligus untuk melepas capek dan melunturkan otot-otot. Hari ini dengan penuh semangat, teman-teman dengan kakak-kakak Tasik. Bu, sangat kuat. Sangat kuat. Nah, yang ditunggu-tunggu sarapan pagi, nasi bungkus ditambah cemilan ringan, menambah selera peserta goes. Goyam dengan mata sapi ini. Oke, kita makan. Sarapan pagi, habis bergawai sarapan pagi. Lumayan, pakai telur bulat, telur dadar. Kegiatan penutup yaitu penarikan harisan, bulanan yang diikuti juga penarikan undian satu unit sepeda. Hadiah dari pembina Hojak Cycling Club Heri Julius. Hadiah sepeda jatuh kepada Hendra Muslisa peserta goes. Wow, dapat sepeda, olahraga, dapat hadiah door prize sepeda. Oh, ini berapa tua semua pembinanya kan? Iya, jadi udah ada 2 sepeda nih ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, seluruh peserta goes balik menuju pusat kota, melewati Kampung Jawa, baru kemudian peserta berpencar kembali ke kediaman masing-masing. Hojak Cycling Club merupakan wadah masyarakat hobi bersepeda. Masyarakat, ayo bergabung ke komunitas ini. Bersepeda sambil berolahraga. Cycling Club. Yes. 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 Hojak Cycling Club. Yes. Yes.